Ada isu Wapres marah soal insiden pas pampres. Wapres Maruf Amin minta pejabat PPKM darurat yang ribut dengan Peraka Izroi dipindahkan ke Papua, ini faktanya. Simak ya. Publik dikejutkan dengan beredarnya informasi berupa broadcast WA terkait perintah Wapres Maruf Amin kepada Komandan Pas Pampres, Dampas Pampres, Maijen TNI Agus Subianto. Wapres meminta Dampas Pampres memanggil langsung pejabat PPKM darurat Jalan Daan Mogot yang terlibat kericuhan dengan Peraka Izroi ke istana. Bahkan di dalamnya juga disebutkan Wakil Presiden memerintahkan kepada semua personil yang terlibat permasalahan dengan anggota Pas Pampres Peraka Izroi dipindahkan ke Papua. Dilansir dari akun Instagram @infokomando, diketahui broadcast tersebut tidak benar dan sudah dibantah oleh Komandan Pas Pampres dan Pas Pampres Maijen TNI Agus Subianto. Beredar informasi Wapres Maruf Amin minta pejabat PPKM yang terlibat kericuhan dengan Peraka Izroi dipindahkan ke Papua. Adapun terkait informasi bahwa Peraka Izroi sebagai pengawal pribadi Wapres itu benar. Hanya saja untuk perintah memindahkan personil yang terlibat di kericuhan pos penyekatan di rotasi ke Papua tidak benar. Seperti diketahui, seorang pengendara yang ternyata anggota Pas Pampres terlibat perdebatan dengan petugas di lokasi penyekatan PPKM darurat di Jalan Daan Mogot. Anggota Pas Pampres bernama Peraka Izroi Gajah itu tidak diizinkan untuk melintas di lokasi penyekatan meskipun sudah mengaku akan bertugas.